Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pila Cisarua Puncak ya, Muhammad Agus. Kali ini saya mereview Pila Lepin ya. Di sini sangat rekomendasi. Untuk view-nya sangat keren ya. Untuk akses jalan juga nggak jauh dari jalan utama ya, menuju ke Pila. Nanti kita lihat ya untuk area keseluruhan Pilanya. Nah kebetulan sekarang saya lagi berada di dekat kolam renang ya, seperti ini untuk kolam renangnya sangat luas dan sangat besar. Di sini juga untuk kolam renang sangat aman ya, bisa buat dewasa dan buat anak-anak ya, karena ada sekatannya. Nah untuk view juga sangat keren ya di belakang saya seperti ini. Oke, baik teman-teman, jangan lupa dilihat videonya ya. Setelah lihat video jangan lupa di like, di share dan di subscribe ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk info Pila Lepin ini ya, karena ada beberapa cottage kita review ya, total semuanya ada sekitar 13 kamar ya. Nah ini sangat rekomendasi buat acara keluarga besar ataupun acara kantor ya, yang jumlahnya banyak. Di fasilitas sangat lengkap ya, untuk halaman dan untuk pilanya juga rekomendasi buat pengunjung ke Pila Lepin ini ya, karena sangat murah ya untuk harganya. Oke, baik, kita lanjut. Nah sekarang saya mau lanjut review di area kolam renang terlebih dahulu ya. Nah untuk kolam renang sendiri memiliki fasilitas khusus buat anak kecil ya, udah ada sekatannya dan ada juga khusus buat dewasa ya, yang luas sangat besar untuk kolam renangnya, rekomendasi ya, sangat keren. Dan untuk view-nya juga sangat lepas ya di Pila Lepin ini. Nah di sini juga nggak kalah menarik, memiliki fasilitas bisa buat santai ya, bisa dibilang seperti gazebo itu, bisa buat santai sambil ngopi sambil lihat pemandangan ya yang keren ini, luar biasa ya. Untuk udaranya juga sangat sejuk dan sangat AC ya, tentu karena berada di daerah atas ya, di perbukitan ya. Oke, kita lanjut di pila yang kecil ya, yang 3 kamar, yang cottage kecil. Nah di sini juga memiliki fasilitas teras, bisa buat santai juga ya sambil lihat view gitu ya. Biasanya dari Jakarta kita nyari pila yang view-nya keren seperti ini ya, biasanya sangat banyak yang diminati ya, sangat banyak peminat maksudnya seperti itu. Nah untuk ruang tamu di sini cukuplah sekitar 10 atau 15 orang ya, bisa buat santai sambil berkumpul. Nah untuk kamar tidur di sini ukuran single ya, satu bed. Ada kemungkinan besar bisa nambah sekitar 2 bed ya nanti di ruang kamar itu ya. Nah untuk kamar mandi sendiri berada di ruang tamu ya, satu kamar mandi dengan kloset jongkok ya. Nah untuk kamar tidur yang kedua single, di sini double tapi ya ada 2 bed. Nah di sini juga bisa nampung sekitar 1 bed lagi ya teman-teman nanti bila berkunjung ke Pila Lepin ini ya. Oke, kita lanjut ke kamar tidur yang utama ya. Di pila ini yang pila kecil ada 3 kamar tidur ya. Ini harganya sekitar 1 jutaan per malam, cuma untuk kolam renang gabung ya. Nah ini untuk kamar tidur yang utama di pila kecil ini, satu tempat tidur ukuran besar. Dan di sini juga nggak kalah menarik, memiliki fasilitas kamar mandi ya di dalam kamar ini. Udah tersedia, sangat besar dan sangat bersih ya, terawat seperti ini untuk kamar mandinya. Sangat nyaman ya buat mengunjung ke Pila Lepin ini ya. Oke, kita lanjut ke area pila yang utama ya, yang besar. Di sini juga memiliki pila yang utama ya, yang besar, memiliki 4 kamar tidur. Nanti kita lihat ya ke pilanya. Nah sebelum kita lihat ke pila yang utama, di sini kita shoot dulu area keseluruhan Pila Lepin ini ya, karena di sini untuk permainan anak-anak juga sangat lengkap ya. Dan untuk lapang bola juga, lapang futsal ada ya, bisa buat bermain nanti di Pila Lepin ini untuk fasilitasnya ya. Walaupun fasilitasnya gabung ya, terkecuali kita sewa semua pila di sini ya, jumlahnya dengan 13 kamar. Oke, kita lanjut ke pila utama. Nah sebelum kita masuk di sini ada anak tangga dulu ya. Nah di sini juga memiliki teras yang sangat luas ya, bisa buat santai ataupun kumpul sambil lihat yang berenang dan sambil lihat view juga ya. Nah di sini juga udah tersedia fasilitas seperti kursi ya, bisa buat santai juga
sambil lihat kolam renang dan taman ya di area keseluruhan Villa Lepin ini ya, karena sangat luas, luar biasa ya. Untuk villanya satu sangat murah dan untuk tamannya sangat luas ya. Dan untuk akses jalan juga nggak terlalu jauh ya, dari jalan utama menuju ke villa sekitar 150 meter ya kurang lebih. Oke, baik, kita lanjut review ke area dalam ya. Nah, begitu kita masuk, di sini udah tersedia ya fasilitas sangat banyak nih ya sofanya, dan ada ruang karaoke juga. Di sini bisa buat karaoke ya, ada TV LED yang udah tersedia, fasilitasnya sangat lengkap. Dan di sini juga untuk villanya, walaupun villa lama tapi kebersihannya terjaga ya, sangat rekomendasi buat mengunjung ke Villa Lepin ini ya. Nah, di sini juga ada beberapa sofa dan meja udah tersedia fasilitas, dan di sini juga memiliki fasilitas meja makan ya, udah tersedia, kursinya udah ada ya seperti ini. Sangat rapi dan bagus ya. Nah, untuk kamar tidur di sini ada dua ya, tempat tidur ukuran kecil tapi double. Ada kemungkinan besar kalau kita pengunjungnya banyak bisa ngatur tempat tidur, mungkin nambah lagi bed ya, di bawah bisa 2 atau 3 bed ya. Nah, untuk kamar tidur yang kedua di sini sangat luas ya untuk ruang kamarnya. Satu tempat tidur ukuran besar, untuk ruang kamarnya bisa nampung sekitar 3 atau 4 bed ya. Nah, untuk kamar mandi ini jadi connecting ya ke kamar tidur yang ketiga. Satu kamar mandi tapi connecting ya. Nah, di sini untuk kamar mandinya sangat bersih dan sangat bagus ya. Udah memiliki kloset duduk juga ya, udah tersedia. Nah, untuk kamar tidur yang ketiga di sini dua ya, double. Tempat tidurnya double, ukuran single. Kemungkinan besar kita bisa nambah sekitar 2 atau 3 bed ya di ruang kamar ini. Oke, kita lanjut ke kamar tidur yang keempat ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kamar tidur yang keempat, di sini di ruang tamu ini ada satu kamar mandi ya dengan kloset jongkok, sangat luas juga ya untuk kamar mandinya. Nah, untuk perlengkapan dapur sendiri sangat lengkap, dan di sini juga sudah tersedia fasilitas kulkas dan magicom ya, sangat keren. Nah, untuk kamar tidur yang utama di villa besar ini ya memiliki satu tempat tidur ukuran besar, dan ruang kamarnya juga sangat besar ya, bisa nampung sekitar 4 bed kalau ada penambahan bed. Nah, untuk di sini juga memiliki lemari, bisa buat naruh barang-barang berharga mungkin pas begitu kita check-in ke villa ini ya. Oke, sangat keren untuk kamar tidurnya, dan di sini juga memiliki kamar mandi ya di ruang kamar tidur yang utama ini. Nah, untuk kamar mandi sendiri memiliki kloset duduk dan ada bakip ya yang udah tersedia, fasilitas sini juga sangat bersih dan terawat ya untuk kamar mandinya, sangat keren. Oke, kita lanjut ke area villa yang satu cottage lagi ya, yang 4 kamar. Tapi dengan ukuran kecil ya, enggak sebesar villa yang utama ini, walaupun 4 kamar ya, yang di bawah ada satu lagi. Nanti kita lihat. Nah, untuk Villa Lepin ini memiliki lahan parkir yang cukup luas ya, yang sangat luas gitu. Mampu beberapa mobil ataupun motor ya. Nah, ini untuk area bermain sangat lengkap ya buat anak-anak. Oke, kita lanjut ke cottage yang ketiga ya. Sebetulnya untuk villanya satu area ada 4 cottage ya, yang terakhir itu 2 kamar tapi belum bisa kita review karena ada tahap renovasi ya yang belum selesai. Nah, kita review aja yang ke kamar 4 ini, yang ketiga ya. Jadi semuanya total ada 13 kamar ya. Nah, ini untuk mengunjung ke villa ini harga bersahabat ya. Apalagi check-innya dadakan, ada kemungkinan bisa lebih murah ya daripada bookingan itu jauh-jauh hari. Nah, untuk kamar tidur untuk villa yang ketiga ini kita turun dulu tangga ya lewat belakang. Ada beberapa anak tangga. Nah, seperti ini teman-teman.
Oke, kita lanjut masuk. Nah, di sini begitu kita masuk ya, ada ruang semacam ruang lorong, jadi berhadapan ya untuk kamar-kamar mandi gitu. Nah, untuk kamar di sebelah kanan ada kamar tidur dengan ukuran single tapi double ya, udah tersedia fasilitas bantal dan selimut ya, sangat nyaman dan sangat bagus ya. Nah, di sini juga nggak kalah menarik, memiliki fasilitas kamar mandi ya, tapi di ruang kamar ada kamar mandi. Nah, seperti ini untuk kamar mandinya juga sangat bagus, sangat rekomendasi ya, bersih, terawat ya. Nah, untuk kamar tidur yang kedua, di sini ukurannya satu tempat tidur ya, kecil. Kemungkinan besar bisa nampung sekitar 2 orang ya untuk kamar tidur yang kedua ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk cottage yang ini dengan harga 1,2 ya per malam. Tapi untuk kolam renang sama gabung, dan untuk halaman lapang futsal juga gabung ya. Nah, untuk ruang tamu di villa yang ketiga ini udah tersedia fasilitas sofa dan meja, dan ada tikar juga yang udah digelar ya. Di sini juga nggak kalah menarik, memiliki sound aktif, bisa buat main musik ya sambil santai ya di villa Lepin ini ya. Nah, untuk kamar tidur yang ketiga dengan ukuran yang single ya, cukup sekitar 2 orang di kamar tidur yang ketiga ini. Ukurannya kecil, ruang kamarnya juga kecil ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ke area dapur ya. Nah, di sini juga nggak kalah menarik, memiliki fasilitas meja makan ya dengan 4 kursi, bisa buat bareng-bareng makan di tempat ini ya. Nah, untuk dapur sendiri memiliki fasilitas yang sangat lengkap ya di villa yang ketiga ini. Nah, sini untuk pelengkapan dapur, dan di sebelah kiri ini ada buat masak ya, kompor udah tersedia, dan untuk magicom juga udah ada di rak bawah itu ya. Nanti begitu kita check-in tinggal pesan ya untuk magicomnya, nanti disediakan. Oke, kita lanjut ke kamar tidur yang utama ya, karena di sini juga memiliki kamar tidur yang utama ukuran besar, dan memiliki kamar mandi juga di kamar tidur ini ya. Nah, untuk kamar tidur yang ini satu tempat tidur ukuran besar dan satu lagi tempat tidur ukuran single ya. Ada kemungkinan besar bisa nampung sekitar 4 atau 3 orang ya. Nah, sini untuk ruang kamarnya bisa nampung sekitar 1 bed ya. Kalau ada penambahan kita sewa lagi bed ya kalau kekurangan. Oke, kita lanjut ke kamar mandi ya. Karena di sini memiliki kamar mandi ya. Dan untuk lemari juga udah tersedia ya. Nah, untuk kamar mandi sendiri sangat luas dan sangat bersih ya, terawat untuk kamar mandinya, baru direnov ya. Di sini juga memiliki shower ya, bisa mandi water heater ya, bisa mandi air panas. Oke, baik, kita lanjut ke area taman ya atau lapang futsal, karena ada lapang buat hiburan anak-anak ya ataupun dewasa ya. Karena untuk permainan bola ini bisa buat dewasa dan bisa buat anak-anak ya. Karena permainan yang sangat simple dan buat olahraga sangat cocok ya. Main bola di tempat area villa, apalagi dengan view-nya yang sangat keren ya. Oke, baik teman-teman, jangan lupa dilihat videonya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pengunjung ke Villa Cisarua Puncak ini ya. Oke, terima kasih.